Tutorial kali ini kita akan ngebahas gimana cara mengatasi kanvas yang mungkin bertabrakan dengan objek. Dalam hal kasus yang di sini adalah ketika saya memasukkan kanvas di dalam pointer VR saya dan dia ternyata pada saat saya taruh ke bawah seperti ini tampak terlihat tembus dengan objek lantai. Ini biasanya sering terjadi ketika kalian melakukan kanvasnya itu menjadi render mode word space ini juga bisa terjadi ketika mau bikin kanvas di atas kanvas karena otomatis salah satu kanvas dia adalah overlay dan yang satu lagi harus word space dan kemudian kanvas pada word nya itu menjadi terlihat di belakang kanvas yang overlay jadi cara mengatasinya yang paling benar di sini adalah kita harus membuat si kanvasnya ini di render menggunakan kamera yang berbeda jadi di sini kita akan coba bikin kamera baru dengan cara klik kanan di sini dan saya akan namakan UI kamera. Seperti itu. Nah, jadinya nanti kamera di sini akan mengambil merender kanvas tersebut. Jadi si kanvas ini pertama pastikan kanvasnya memang layernya sudah di layer yang berbeda sendiri ya layer UI karena kita akan bikin supaya kamera yang di sini kita nggak perlu audio listener dan kalau misalkan ada skrip-skrip lainnya tentu harus dibuang kita hanya perlu kamera saja kamera di sini dia harus memiliki mask yaitu khusus untuk UI saja jadi pertama masknya itu saya nothing lalu saya bikin ke UI jadi dia hanya akan merender si UI doang dan kita tidak memerlukan skybox karena nanti skybox itu akan mengganggu renderingnya jadi ada skyboxnya jadi kita perlu depth only doang seperti ini sehingga di sini depth only dan UI sudah dipastikan dia sudah depth only dan UI dan depth-nya dia juga harus lebih tinggi, pastikan dia depth-nya 0 karena di sini main kamera saya pastinya parent -nya minus -1. Jadi dia lebih rendah. Jadi dia memang harus lebih rendah. Dan juga pada main kamera, karena tadi sudah merender UI pada canvas, kita harus bikin main kameranya itu tidak merender UI. Sehingga dia tidak akan terlihat UI-nya di dalam main kamera. Karena dia akan dirender oleh si UI kamera. Lalu supaya kanvasnya ngikutin, otomatis si kanvas harus menjadi child dari UI kamera. Ya, saya rasa itu saja. Kalau kita jalanin, harusnya dia sudah tidak ada masalah. Ya, dia selalu akan ada di atas. Mungkin saya hilangkan dulu lingkaran kuning kursor saya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan. Nah, jadi, dia selalu pasti akan di atas, meskipun objek apapun yang menghalangi dia, karena memang dia di render menggunakan kamera yang berbeda, sementara kamera yang utama akan merender objek-objek lainnya. Ya, ini tutorial bagaimana kita mengatasi supaya si kanvas kita yang workspace selalu ada di atas, selalu on top seperti ini. Thank you for watching. Keep learning, sampai jumpa di tutorial yang berikutnya.